Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denrewa. Saya masuk caleg DPRD dari Barumbun Sualia dan Barumbun Tengah ya, dari Partai PPJP, Partai Pencari Janda Pirang. Mantap, jangan lupa coblos saya urut nomor 35 dari Partai PPJP, Partai Pencari Janda Pirang. Jadi, kalau saya terpilih menjadi anggota dewan, saya akan menaikkan harga janda-janda yang ada di daerah saya, Barumbun Sualia dan Barumbun Tengahnya. Oh, no. Jadi, semua janda yang ada di daerah saya akan bikinkan rumah satu persatu. Apalagi kalau punya anak satu, saya akan bikinkan dua rumah. Selain mengurus janda, saya juga mengurus kebutuhan masyarakat yang ada di dapil saya, yaitu dapil Barumbun Sualia dan Barumbun Tengahnya. Misalnya ini, lihat sawah. Itu adalah sawah. Hanya satu bukan sawah saya, yang lain sawahnya orang. Jadi, kalau saya terpilih menjadi anggota dewan, sawah ini saya akan bagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Apalagi pendukung saya akan berikan satu sawah untuk satu pendukung saya. Karena semua sawah yang ada di daerah sini itu adalah milik saya. Jadi saya rela berkorban untuk masyarakat. Seandainya saya terpilih, saya akan bagi-bagikan sawah saya kepada masyarakat. Itu janji saya sebagai calon legislatif di DPRD dari Barumbun Sualia dan Barumbun Tengahnya. Jadi jangan lupa coblos saya di urutan nomor 35 dari Partai PPJP, Partai Pencari Janda Pirang. Karena program saya sangat bagus. Apalagi saya terpilih, program saya ada lagi, yaitu mengaspal semua jalanan yang rusak di daerah rumah saya. Misalnya ini. Misalnya daerah sini. Ini jalanan belum diaspal. Saya akan aspal jalanan ini kalau saya terpilih menjadi anggota dewan. Ingatlah janji saya. Apalagi kalau punya tetangga atau belum punya rumah, saya akan bikinkan asalkan janda. Kalau bukan janda, terpaksa dulu dibelakan dulu. Tapi program saya itu sangat bagus. Jadi masyarakat yang kurang mampu, saya akan bagikan sawah persatu. Karena sawah di milik ini semua milik saya. Jadi jangan lupa coblos nomor 35 dari Partai PPJP, Partai Pencari Janda Pirang dan Rewa. Saya mencari dulu masyarakat di sini yang mau di wawancarai untuk bagaimana ini anggota caleg, anggota dewan. Kita lihat dulu masyarakat. Kayaknya di situ ada masyarakat yang kita harus pendekatan supaya kita terpilih menjadi anggota dewan. Kita ke sana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Kenapa di sana? Inak kimine caleg di daerah ta, caleg di Barumbun Sualia dan Barumbun Tengahnya. Dari Partai PPJP, Partai Pencari Janda Pirang. Nomor urut 35, jadi coblos ki nomor urut 35. Bajing itu kok bagi-bagi. Kalau masalah begitu, gampang jikate. Bayi punya duit roh. Kalau masalah uang, gampang sekali. Gampang itu tinggal begini, selesai masalah. Kucini kender ni apa di padan ni? Nah, kucini nganu gampang cemberi kalau lain tak mempong apa kalau kesanta. Po amin. Selana pun nama aja sebagai anggota dewan terpilih nanti. Ku jalankan itu programku. Anu kak, batu alam murgi, pupu katena, kak jalan tunjuk pupu, nampak tiba di anu kuasain, ku tiba di pupu. Gampang gitu. Masalah batu merah murah. Iya murah. Kalau saya terpilih menjadi anggota dewan, batu merah ku hargai
tas 1001 minggu. Iya, oke minggu. Itu mi coblos ke nomor 35 dan Rewa. Iya, oke mi. Kalau masalah pupu, iya. Gampang saya kalau saya terpilih menjadi anggota dewan, saya gratiskan pupu. Iya. Pupu tidak akan langka lagi, saya gratiskan. Iya, bagus itu, bagus. Itu mi coblos nomor 35 dan Rewa dari partai PPJP, Partai Pencari Janda Pirang. Selain itu, program saya itu banyak lagi. Iya. Kalau saya terpilih menjadi anggota dewan, saya akan bagi-bagikan satu sawah satu orang. Woi, bahaya nanti. Bukan bahaya, tapi mantap kalau begitu. Mantap, mantap. Mau kita dapat sawah? Mau. Itu mi, pilih saya nomor 35. Iya, oke mi, oke. Kalau program saya kedua itu masalah janda. Iya, kalau ada janda dekat rumah ta, kehubungi mak. Iya, oke. Saya ke iya, kehubungi ap. Mau ki janda satu anaknya, janda tena belum ada anaknya, janda tiga anaknya hubungi. Iya. Kalau masalah janda saya paling terdepan. Saya akan bangunkan rumah satu per satu. Jadi kehubungi mak. Iya. Jadi kipongi janda rempi balata karena kipilainya dan Rewa dari partai PPJP. Iya, oke, ya oke. Oke, nah. Oke. Jangan lupa coblos deng. Dindrewa. Iya. Oke, nomor 35. Iya, mantap. Kalau saya terpilih saya akan jalankan. Saya akan amanah. Oke, oke. Coblos kini anak muda. Iya. Nah, lampar dong. Iya, oke. Oke, oke. PJPP. Iya. Mari. Bahaya ini tahu wi. Dari atas tuh. Banyak minta yang dia tahu iya. Anjir pun batuan nak tambah Kak Jali pun tak sisa sel. Oh, balik puar pun dengan main dia. Oh, ada Njine. Eh, kenapa lagi? Masih diingat ke Njine? Lama mu tidak bertemu. Iya, masih kuingat ki. Dari mana ki? Dari berjuang untuk kita, Njine. Pantas selama ini tidak ada kabar dari kita. Dari kak cari uang panai untuk lamar ki. Itu mi tidak pernah ku kabari. Kadita mi itu orang tua tak gila harta. Ish, memang itu orang tua aku iya. Gila harta mau apa mer? Itu mi mau pergi cari kak terus uang panai. Setidaknya bertunggu kabar. Tidak nah, tidak ku kabari ki. Supaya ditahu bilang begitu perjuanganku. Setidaknya dikasih ke kabar supaya bisa ikut tunggu. Kak ada lamar ke ini. Ih, siapa lamar ke?